Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua para penggemar setia Lovestorytheseries dimanapun anda berada. Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Lovestorytheseries yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya guys. Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini. Dan namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Lovestory ke depan yang semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas. Di adegan pertama terlihatlah pada saat itu Ken dan Maudy yang datang ke acara pernikahannya, di mana kali ini Ken dan Maudy pun memang merasakan rasa bahagia tentunya. Bagi kedua sejoli ini akan kembali rujuk menikah kembali. Karena memang sudah kita ketahui kalau Argadana yang sudah merestui hubungan Ken bersama Maudy. Tentunya ini adalah sebuah momen kebahagiaan bagi keduanya. Disitulah kelihat Ken juga yang memang kali ini disambut oleh keluarganya. Dari keluarga Maudy begitu juga dari keluarga Ken. Terlihat juga Om Wilan, Tante Dinda berserta Bunda Sabira dan Oma Risma. Kebahagiaan mereka pun dua keluarga akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Namun tampaknya tidak terlihatlah Om Arga yang memang kali ini tidak hadir di hari pernikahannya Maudy bersama si Ken. Tentunya ini adalah sebuah persiapan pernikahan yang membuat kedua keluarga tersebut semakin harmonis. Tentunya kita sebagai pecinta sinetron ini seakan semakin senang sekali dan bahagia ketika melihat Ken dan Maudy bisa rujuk kembali. Dan semoga aja kedepannya Ken dan Maudy bisa bahagia, dan pada akhirnya Argadana bersama Bunda Sapira pun akan bahagia tanpa harus adanya Anita yang akan mengusik dua keluarga tersebut. Di sisi lain juga terlihat Tante Anita di situ, di mana kali ini Tante Anita pun ikut hadir ke acara persiapan pernikahan Maudy bersama si Ken. Karena di sini Tante Anita mengetahui kalau persiapan pernikahan ini tentunya Maudy bersama si Jidan. Dan di adegan ini dia pun melihat sebuah souvenir yang berisikan nama. Di situ berisikan nama Maudy bersama si Ken. Tentunya Tante Anita pun sangat bingung sekali ketika melihat souvenir bacaannya Maudy bersama si Ken. Karena yang sudah kita ketahui kalau Maudy dan Ken akan diresmikan ataupun menikah kembali tanpa sepengetahuan dari Tante Anita. Karena sudah kita ketahui kalau Tante Anita yang tidak pernah menyetujui hubungan Ken bersama Maudy. Karena dia pun mendapatkan ML-ML yang begitu sangat wow ketika dia harus menikah dengan Argadana. Tentunya kebahagiaan bagi dirinya, namun tidak dengan kebahagiaan anaknya sendiri. Di adegan lain juga terlihat pada saat itu Rama bersama Vanessa. Karena kedatangan Rama bersama Vanessa pun itu sudah diketahui oleh si Andi. Dan kali ini Andi pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Rama dan memusnahkan Rama dari pendekatan dirinya bersama Vanessa. Karena Andi pun tidak akan pernah ridho dan ikhlas apabila Rama harus kembali rujuk bersama si Vanessa. Di adegan ini terlihatlah pada saat itu Rama yang akan dihajar dan ditumbangkan oleh anak buahnya si Andi. Namun di situ Rama pun berhasil lolos dan menumbangkan anak buah si Andi tersebut. Sehingga membuat Rama pun di sini mengajak Vanessa kabur dari tempat itu. Namun dengan secara tiba-tiba di situ ketika Rama bersama Vanessa akan keluar dari parkiran motor tersebut, Andi pun sudah menunggunya karena memang kedatangan Rama bersama Vanessa pun sudah diketahui oleh si Andi. Disitulah Rama pun terkejut ketika melihat si Andi yang sudah menunggunya. Namun apakah kali ini Rama pun akan memang benar-benar menumbangkan Andi sendirian? Ataukah mungkin kali ini Andi pun akan menyuruh anak buahnya untuk menyerang Rama kembali dan menyiksa Rama kembali? Karena sudah kita ketahui apabila kalau Tante Dina ketahui semua ini, Rama sampai celaka tentunya Vanessa lah di sini yang akan menjadi incaran dari Tante Dina tersebut. Semoga aja kali ini dengan kejadian ini Vanessa pun akan sadar
kalau dirinya itulah yang sudah menimbulkan permasalahan besar di antara Rama bersama Andi pun. Sehingga membuat Tante Dina pun di sini akan sangat murka sekali terhadap si Vanessa. Namun apakah kali ini kejutan Rama dan Vanessa pun akan memang benar-benar berpisah? Ataukah mungkin kali ini Rama yang akan bisa menghabisi Andi di tangannya sendiri? Di adegan lain juga terlihatlah pada saat itu Maudy yang sedang mengobrol dengan Tante Anita. Dan di mana kali ini yang memang sangat berita mengejutkan sekali atas ucapan dari Tante Anita kepada Maudy. Di mana kali ini Tante Anita pun mengungkapkan kepada Maudy kalau bahwa semua ini hanyalah sebuah perataka ataupun takdir yang di atas. Di mana kali ini mengungkapkan kalau Maudy itu memang bukan anak kandung dari Argadana. Lantas apakah perkataan ataupun pertanyaan dari Maudy sendiri? Karena memang di sini terlihat Maudy yang memang sangat terkejut sekali setelah apa yang diucapkan oleh Tante Anita. Apakah mungkin ini hanyalah sebuah settingan dari Tante Anita agar supaya mendapat simpati dari Maudy? Karena kemungkinan besar ya guys, di sini Anita pun akan melakukan berbagai macam cara agar supaya bisa menaklukkan hatinya Maudy dan bisa menuruti semua keinginan Tante Anita. Lantas apakah pernikahan antara Maudy dan Ken pun akan terlaksana? Karena persiapan pernikahan Ken dan Maudy pun sudah datang dan sudah dipersiapkan semuanya. Lalu apakah rencana Anita selanjutnya ya guys? Tentunya kita sebagai pecinta sinetron ini akan semakin kesal sekali setelah melihat tingkah laku Anita yang selama ini sudah membubarkan antara Maudy bersama si Ken. Lalu Maudy di sini sebenarnya anak kandung siapa dan siapakah orang tua Maudy yang sebenarnya? Penasaran dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.